Oke, bertemu kembali di channel MRT One. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial. Jadi beberapa hari lalu saya punya masalah lagi dengan Zenfone 2 saya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah mengganti modul SIM card, jadi SIM MMC. Ini sudah beres, kita buang. Kemudian sekarang saya akan mengganti sebuah part, yaitu modul charger, dimana Zenfone 2 saya sekarang ini. Jadi apabila saya charger di sini, dia nggak mau ngisi, jadi tidak ada indikator. Oh ini bisa. Oh jadi dia kadang-kadang ngisi, tergantung kita menancapkannya pas atau tidak. Seperti itu. Jadi sekarang saya akan mengganti. Check it out. Oke, pertama-tama kita harus menyiapkan sebuah part pengganti. Saya di sini membeli 2 buah part. Jadi saya beli di toko-toko online, di via Tokopedia atau Bukalapak. Oke, saya akan coba buka satu. Jadi wujudnya seperti ini, bisa terlihat. Jadi ini adalah modul charger dari Zenfone 2. Bisa diketahui juga bahwasanya Zenfone 2 ada banyak varian. Jadi yang saya ganti ini adalah tipe ZE550ML, atau untuk tipe ZE551ML juga bisa menggunakan modul charger ini. Oke, kita ganti. Terlebih dahulu. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita siapkan sebuah obeng kecil, kemudian tempat dari baut yang akan kita buka. Oke, kita buka. Sudah terbuka seperti ini. Bisa kita lihat, buka. Kemudian kita coba buka bagian sound.
Oke, sudah bisa kita buka. Kemudian ada berapa part yang harus kita pindahkan dari board lama ke board yang baru.
kita sudah berhasil mengganti sebuah modul charger Zenfone 2 ZE550. Jadi bagi Anda yang kesulitan untuk mengganti, Anda bisa menggantinya sendiri di rumah tanpa harus datang ke tempat servis. Jadi tinggal beli modul chargernya saja seperti ini, kemudian tinggal kalian coba melihat untuk video tutorial ini dan semoga berhasil. Oke, terima kasih. Jangan lupa bagikan, subscribe dan like apabila Anda menyukai video tutorial ini. Terima kasih.